Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai Fighting Vicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting hari ini Sabtu 25 September 2021, di mana di sini ada Ayu Ting Ting bersama Irene Corompis sedang bernyanyi bersenandung shalalala di acara Brodies TV yang memang dipandu oleh Ayu Ting Ting sendiri, Ivan Gunawan dan juga Robin Onsu. Dan pagi ini Ayu Ting Ting bersama Bilqis dan juga Ayah Roja keliling menggunakan sepeda, berolahraga pagi sambil menggunakan sepeda, goes-goes, kring-kring. Semoga sehat dan bugar selalu untuk Ayu, begitu juga dengan Ayah Roja dan juga Bilqis Humairah Razak. Dan tak hanya itu, di sini kita akan melihat isi instastory Ayu Ting Ting dan juga Robby Purba yang seru dan juga kocak abis tentunya. Jadi bagi sahabat semua, jangan di skip dulu ya, karena ada informasi-informasi yang terbaru yang pastinya akan Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Ya, hari ini di sini ada Ayu Ting Ting bersama Krishna Fahrezini dan juga Aliancer di rumah. Kira-kira akan ada project apa ya, kita tunggu informasi selanjutnya. Dan di sini juga ada beberapa sahabat yang menandai Ayu Ting Ting dengan foto cantiknya. Di sini terlihat nih gemes sekali kan wajah dari Ayu Ting Ting yang begitu menarik dan juga kayak orang bule nih, ditambah dengan rambutnya yang blonde dan senyum khasnya yang mempesona. Dan di sini ada yang tarik dari Ayu Ting Ting, di mana beliau selalu memberikan senyuman untuk orang-orang terdekatnya dan juga memberikan sabar. Walaupun sedikit cablat, namun Ayu Ting Ting tidak pernah nyinyir dan juga celoteh agar orang lain ya. Jadi bagi sahabat-sahabat semua, semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua nih. Insya Allah semua yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti akhirnya akan menemui hari yang berbahagia. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga apapun cita-cita dan juga pekerjaannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Berita selanjutnya di sini ada dari si ganteng Jeffy Santosa, di mana di sini Jeffy Santosa menuliskan sesuatu mengenai Ayu Ting Ting. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal pasti bilang Ayu orangnya baik dan juga ramah. Jeffy Santoso, wanita cantik, strong mother dan baik. Terima kasih buat Kak Ayu. Ternyata Kak Ayu orangnya baik banget dan ramah, nggak nyangka. Tulis Jeffy Santoso. Si ganteng yang kemarin menjadi bintang tamu di acara Brownies TV. Dilansir langsung dari akun Instagram Asri Yulia, baik, cantik, ramah, selalu bikin orang senang dan gak grogi. Ayu Ting Ting the best, satu jam yang lalu. Begitulah curahan hati dari Jeffy Santosa yang sudah berapa kali menjadi bintang tamu di Brownies TV dan mengatakan bahwa Ayu Ting Ting orangnya baik dan juga ramah. Siapapun yang kenal dengan Ayu Ting Ting dan pastinya tahu nih kalau Ayu Ting Ting adalah orang yang baik dan juga ramah. Dan di sini ada status terbaru juga dari Ayu Ting Ting berbunyikan kring-kring bersepeda bersama Bilqis Humairah Razak. Dari unggahan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat. I lover Mutiara Cahyani, Lintang 3138 dan Setrawati memberikan emotik love untuk Kak Ayu. Dari Balina, ah sayang banget sama Kak Ayu. Joti memberikan emotik love-nya dan juga Razer Patricia memberikan emotik love untuk Ayu Ting Ting hari ini. Dan juga dari Nada Also, Ning Seters dan juga Rindu, serta banyak lagi sahabat-sahabat yang lainnya mengomentari status terbaru dari Ayu Ting Ting hari ini yang selalu bersama keluarga. Jika kepadatan dari pekerjaannya sedikit renggang. Dari M. Wafa, sedang santai dengan putri kesayangan. Love you, terima kasih Wafa.
Kemudian juga dari Dadang, alhamdulillah Sikmat tetap cantik, Dek Bilqis tak bonceng sama kakak ya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, Bilqis dan juga Ayah Rojak. Semoga semua aktivitasnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Untuk semuanya jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat menyaksikan isi instastory Ayu Ting Ting hari ini Sabtu 25 September 2021. Tak hanya isi instastory Ayu Ting Ting, di sini juga Mimin menghadirkan isi instastory dari Bang Robi Purba yang kece dan juga super duper hebat nih, karena si pekerja keras sedang memetik hasil dari jerih payahnya. Semoga rovernya selalu sukses dan laris semanis, amin ya rabbal alamin, agar segera bisa melamar Ayu nih. Salam selalu untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi naik sepeda, guys. Walaupun kesiangan, Iki sama Ayah digonceng, lihat. Hari ini tidak ada goncengannya. Kalian bisa langsung hubungin SAC Manage, SAC Manage, atau ke Siva, ke Alia, atau juga ke Kris. Jangan lupa buat yang menongkrong, mau tersuan darah, bisa langsung aja datang ke Jalu Cafe. Karena udah ada live music juga di Jalu Cafe, pokoknya dijamin makanannya yang enak, gimana juga yang enak, harganya juga terjangkau. Harus nyoba nongkrong di Jalu Cafe, pasti kita diantara, semuanya juga senang-senang semua. Lagi ada live music juga, oke? Penuhi weekend kalian di Jalu Cafe. Makan banyak. Lagi liburan begini, gak perlu khawatir makan banyak, soalnya ada Oki Slim yang aku selalu bawa kemana-mana. Cara buatnya gampang banget. Masukin aja ke gelas, tuh. Lalu buat teman-teman jangan lupa pakai air dingin dan ketika dituangkan langsung diaduk. Nah, 200 ml aja secukupnya. Dijamin semua yang kamu makan lancar habis itu ya. Minum ya. Enak banget rasanya. So, buruan dapetin Oki Slim di Shopee-nya Bening's Clinic. Langsung aja swipe up. Yes, beruntungnya kita akan mencicipi masakan dari Top 4 Master Chef Indonesia Season 5. Ada Teh Yulita kesayangan aku. Jadi ini nama brand.